Thank you.
Beta. Yang rendah siapa? Oke, go. Gak usah di itu, gas, gak usah kamu step aja. Go. Ya, paling keras. Yang maju gak usah rendah dulu ya. Ya, ready. Go. Ya, bagus. Lagi. Go. Aman. Responnya cepat. Go. Yeah.
naik kepalanya, yang ditendang kepalanya tidak ya, nggak lagi tangkis, tidak. Ya, ready, go, ya, go, dua. Nah, ya, kita belajar di rumah. Go, dua. Ya, go. Nanti ya, ready, go, ya, go, dua. Nah, ini tinggal bisa. Ya, go. Thank you.
Siap, orang pertama. Oke, masuk. Mulai ke samping. Ya. Pancingnya tetap idang, boleh checking. Ya. Setelah kami jatuh, lari ke samping, lari kemarin checking. Nah, dari kemarin. Go! Nah. Siap, lagi. Jadi, go! Harus 90 derajat ya. Sudutnya harus 90. Gak boleh 70. Ya, go! Go, 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 kiri kanan, atas, ya.
yang berikut. Ready, go.
Jangan lupa
Lawan lagi benar-benar tabrakan diserang aja. Siap. Fight.
Yo, betul jadinya. Berikutnya jaga jarak lagi. Jaga jarak lagi. Nah, itu dulu. Tutup badannya. Nah, jaga jarak lagi. Jangan nyerah, jangan nyerah. Ya, bagus ceritanya. Ya, ayo. Ya, jangan emosinya orang udah ngalah poin tapi tinggal poin pendam semuanya ditendang nggak ada yang nambah pertolongan ya fight ya terus nih kayak gini terus bukan goli orangnya yang lagi ya ada poin terus Henry aja tutup nih badannya mau tahu ke CB kalau perutnya kalau belum salah. Ayo. Setting jaga jarak. Ya, masuk bersama kosong. Mundur nih. Udah kena satu tenang, mundur lagi. Terus checking bukan main lagi. Mundur. Ya. Cek. Mundur. Terus. Ya. Ayo, cepet dong. Masih ada satu pertarungan lagi. Belum yang lainnya. Ya, ingat jangan serang. Tugas kamu cek ini perutnya aja. Maaf, tenang. Untuk cover badan kepala juga. Tugas kamu serang abis-abis. Hoi! Tulis. Cek! Jadi kasih jaraknya bisa ya lebih itu benar satu cek lagi ya oke bisa ya masih kita mau lihat lagi jadi itu dorong yang lagi ya dimaksud jadi itu dorong yang lagi nah itu dia satu lagi satunya kalanya bisa nah itu benar ayo. Kenapa sih harus cekin gak pukul ke heran ya? Padahal enak banget cekin, pukul. Siap, jadi. Ya, disiapin dong. Ya. Jadi. Baik, Kanza, jadi. Awas, mundur Kanza. Ya, perintah Kanza. Nah, mundur lagi, terus. Nah, gitu. Kalau itu biar berpukul.
Ini terang, mumpuni terang.
Masih banyak yang salah menerapkan pandangan cek ini ya. Ayo, ini main senior ya, main presentasi nih. Jadi, woi, deal. Belajar ya checking itu nggak kayak taruh apa punya checking belajar timingnya pas tengah sepertiga serangan naik itu waktunya di situ bukan selesai atau belum sama sekali cepi serang habis cepat lo ambil nah mundur lagi ambil mundur lagi coba lihat kaki ini jangan kena dulu nah itu kalau kamu checkingnya pakai nggak bisa tapi lawan kakinya lagi ngebuang teknik tapi kalau teknik udah jadi, di checking gak masalah itu dia bisa lanjutin teknik dan kalau cuma di peta itu cuma boom, tukeran poin doang si lawan masih bisa nyerang terus kalau didorong checking pasti goyang semua ya, jauh hati-hati tri baik, pala tri, jaga check, jalan di jalan yang berhubung, nah udah kena perut, pala kena lagi normal sedikit perutnya. Go! Check! Ini mulai! Nah, jadi maaf! Dia bisa fight! Kita maafin! Oke, fight! Ini udah minta maafin kali ya. 3! Halo! Masih sepertiga kan? Sepertiga yang satu. Dia baru! Nah, baru! Jangan lupa! Jangan lupa! Ayo kancah, ayo ini ya, ingat ya, checking aja ya, ya.
Dia tugasnya counter.
Maju, Taufik. Taufik maju. Kamu mundur dengan kepalanya. Posisi close, baru kepala dijaga. Terus. Maju. Ambil. Maju. Halo. Kamu mundur, kamu lagi berhenti. Ah, bagus.
tarik peluangnya, kaki kaki lawan naik, masuk ke kaki lawan turun. Yang kalau barang. Nah. Dok, sama dengan ini. Cara ngambilnya sama, tekniknya sama, bentuknya sama, tekniknya sama. Tapi masih kamu cari kurang. Ayo, cari cara yang berbeda supaya Thank you.
lagi? Gak bisa lagi. Sudah? Ada yang minum. Lagi udah? Kayaknya gak bisa. Awas sampai ya? Udah jadwal ya. Jaga palamu. Thank you.
Kira-kira kayak gitu vlog untuk hari ini guys. Jadi kalau nanti ada yang bisa direkam lagi, bakal gue rekam lagi. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe kalau kalian gak suka, di dislike kalau kalian suka. Thank you banget pokoknya. Nanti kalau misalnya ada waktu buat ngedit lagi, gue ngedit lagi. Oke, thank you, bye.